Lesti Kejora dan Rizky Billar telah menjalani biduk rumah tangga sejak Agustus 2021. Kini kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri semakin harmonis semenjak kehadiran buah hati tercinta BBL. Meski baru setahun menikah, Lesti dan Rizky Billar kerap memperlihatkan kemesraan di berbagai kesempatan. Mereka pun kerap diundang ke berbagai acara sebagai sepasang suami istri. Dalam sebuah video yang diunggah oleh salah satu akun Instagram, tampak Lesti Kejora dan Rizky Billar sedang menghadiri talk show yang dipandu oleh Raffi dan Irfan Hakim. Lesti lantas memperlihatkan bagaimana ia mencium tangan sang suami. Ia tampak berdiri di depan sang suami sambil menjabat tangannya. Setelah itu, Lesti segera mencium punggung tangan Rizky Billar berkali-kali. Tak sampai di situ saja, Lesti Kejora juga membalik tangan sang suami dan mengecup telapak tangannya. Aksinya lantas menuai sorotan netizen. Mereka menuliskan komentar dalam unggahan video tersebut. Karena adabnya memang begitu, keberkahan dan ridhonya yang dicari, komentar salah satu netizen. Karena sudah tahu maknanya, aku nerapin salim begini ke anak-anakku, ujar netizen lain. Masya Allah, cemburu, tapi cuma bisa salim ke ortu dulu sekarang, ujar salah seorang netizen. Gak cuma ke suami, tapi ke ortu dan guru juga harusnya gitu, komentar netizen yang lain. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.